إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روحي المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل ثم إلى روحي الحبيب عمر بن عبد الرحمن أطس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روحي الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى روح أولاد حبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح حبيب أنيس بن علي الحبشي ثم إلى روح حبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روحي الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن أحمد الرحمن السقاف ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روحي سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف ثم إلى روحي جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا أعماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم أحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب والبلاء والمصيبة والوباء وظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يتولى أعمارنا في صحة وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد kita akan melanjutkan pelajaran An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini menjelaskan pentingnya dan keutamaan sholat berjamaah. Sebab itu beliau dengan sangat panjang sekali menjelaskan di antara keutamaan-keutamaan dan sunnah-sunnah dalam mendirikan sholat berjamaah itu dijelaskan dalam uraian yang sangat panjang. Kemudian berikutnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan wa idh qad arrafta min qablu ma warada 'anil rasul alaihi salatu wassalam min at-tashdidat fi tarkil jamaah min ghairi udhrin sahih. Di halaman 98 dia mengatakan ketika kamu telah mengetahui di pembahasan sebelum ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tasydidat fi tarkil jamaah, tentang betapa kerasnya ancaman Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah min ghairi udhrin sahih, jika dia tidak memiliki udhur yang benar yang diterima oleh syariat. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, di kajian-kajian yang lalu, bagaimana hukum sholat berjamaah itu sendiri. Dan itu pun Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW.
Nah, ketika kita sudah mengetahui di pertemuan yang lalu bagaimana beratnya peringatan Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur yang diterima oleh syariat, maka fa'lam, kata beliau, maka ketahuilah, fa'lam tahagguk wa tahagguk annal mutakhallif an salatil jum'ah bidhalika al-wa'id ahakku. Kalau sholat berjamaah saja, Nabi Muhammad SAW mengancam atau memperingatkannya dengan peringatan yang sangat keras, maka ketahuilah dan pastikanlah bahwa mereka yang meninggalkan sholat Jumat itu lebih pantas menerima ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di belakang. Bagaimana demikian? Sebab sholat Jumat itu hukumnya jelas-jelas wajib. Mutlak hukum sholat Jumat itu adalah wajib. Itu sebabnya dia yang melakukan sholat Jumat, dia sudah tidak melakukan sholat duhur lagi. Tetapi sholat berjamaah itu masih ada perbedaan di antara ulama mengenai hukumnya. Dan yang kuat, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi itu pun mereka yang tanpa udzur meninggalkan sholat berjamaah mendapat peringatan dari Nabi Muhammad SAW, karena sepertinya mereka yang meremehkan sholat berjamaah itu tanpa udzur, tentunya kata Rasulullah SAW dan sesuai dengan penjelasan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, seperti mereka yang meremehkan kebahagiaan di akhirat, itu menunjukkan lemahnya iman yang ada di dalam hati mereka terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai sholat berjamaah yang hukumnya sunnah. Nah, bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat Jumat yang hukumnya mutlak, seluruh ulama mengatakan hukumnya adalah wajib? Maka ancaman yang ada di belakang yang sudah kita bahas terhadap orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu lebih keras lagi bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. وَالتَّشْدِيدُ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا أَعْظَمْ. Dan ancaman-ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat ini أَعْظَمْ, tentunya akan lebih besar lagi dibanding mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. وَذَلِكَ, sebabnya, لِأَنَّهَا فَرْضٌ عَيْنٌ بِالْإِجْمَاعِ, karena hukum sholat berjamaah itu fardu ain, fardu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya fardu secara ijma', para ulama sepakat mengenai kewajiban sholat Jumat ini. Dan di dalam riwayat, diwajibkannya sholat Jumat itu sama waktunya dengan diwajibkannya sholat lima waktu, yaitu di bulan Rajab pada waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Mi'raj menerima perintah sholat lima waktu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi juga menerima perintah melakukan sholat Jum'at. Nah, sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Nabi turun dari Mi'rajnya, sholat yang pertama kali dilakukan bukan sholat subuh, karena di waktu subuh itu Nabi datang dan kemudian memberitahukan kepada para sahabatnya. Dan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak perintah wajibnya sholat itu adalah sholat duhur. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sholat Jumat belum dilakukan oleh Nabi padahal sudah diwajibkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa melakukan sholat Jumat di Mekah waktu itu, yang kondisinya masih memprihatinkan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama kali melakukan
sholat Jumat adalah sahabat, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa itu di antaranya yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke kota Madinah. Lupa saya namanya siapa. Dia yang pertama kali melakukan sholat Jumat. Mus'ab bin Umair, ya, yang pertama kali diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan dia yang bisa melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Dia adalah duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Mus'ab bin Umair itu yang pertama kali masuk ke Madinah melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Kemudian dia yang berdakwah menyebarkan Islam di kota Madinah, sampai kemudian setiap haji mendatangi kota Mekah, kemudian mengadakan baiat bersama Rasulullah SAW beberapa orang yang datang, lalu sampai yang terjadi hijrahnya Nabi ke kota Madinah, diterima oleh penduduk Madinah yang sudah menanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan, waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha jum'ah min ghairi udhrin taba' Allah ala kalbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali, thalatha jum'ain, tiga Jumat, siapa yang meninggalkan tiga kali Jumat, min ghairi udhrin, tanpa udhur. Yang dimaksud udhur di sini udhur yang diterima oleh syariat. Mereka yang meninggalkan tiga Jumat tanpa udhur, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Mereka yang tertutup hatinya, maka tidak bisa menerima siraman petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat juga disebutkan, taba'allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya sudah tidak bisa mendengarkan nasihat lagi. Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taba'allahu ala qulubihim. Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taba'allah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tertutup pula telinganya. Orang yang tertutup hatinya, telinganya sulit mendengarkan nasihat dari orang lain. Telinganya juga tertutup dari mendengarkan nasihat. Seperti kaum Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Kata Nabi Nuh, dan aku, ya Allah, setiap aku menyeru kaumku untuk mendekat kepadamu, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka, aku seru mereka untuk berbuat kebaikan, untuk beristighfar kepadamu agar engkau mengampuni mereka, hatinya tapi sudah tertutup. Hati mereka sudah tertutup. Kata Nabi Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka. Jari itu tidak bisa dimasukkan ke dalam telinga kita. Telinga kita hanya muat satu jari, tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan asabi', jari-jari mereka ditutupkan di telinga mereka, menunjukkan mereka ini benar-benar muak mendengarkan nasihat. Orang ketika tertutup hatinya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa merasa jijik dari nasihat, seperti jijiknya orang yang suci hatinya terhadap maksiat. Orang yang hatinya bersih, suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia muak dan merasa jijik terhadap maksiat. Tapi orang yang tertutup hatinya dari kebenaran, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa merasakan jijik dari perbuatan yang baik,
dari nasihat yang baik seperti kaum Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum. Bukan cuma itu, wastaghsyau thiyabahum, mereka angkat bajunya, mereka tutupkan di wajahnya. Mereka melihat Nabi Nuh saja tidak mau, apalagi mendengarkan nasihat dari Nabi Nuh. Begitu orang yang tertutup hatinya, dia jijik, dia enggan melihat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muak melihat penampilan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muak melihat Al-Qur'an, muak melihat majelis mereka, muak melihat kitab-kitab yang dibaca oleh mereka. Bagaimana jika muak melihat orang-orang yang dekat dengan Allah? Melihat saja mereka tidak mau, bagaimana dengan mendengarkan nasihat mereka? Itu akibat dari ditutupnya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pendengarannya. Qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau sudah tertutup pendengarannya, tidak bisa menerima nasihat lagi. Ala sam'ihim wa absarihim ghisyawah. Pandangan mereka ini ada kabutnya, sehingga mereka melihat sesuatu, memutuskan sesuatu menjadi salah juga. Apa yang benar, mereka akan memandangnya salah. Apa yang salah, mereka akan melihatnya benar. Semua dari efek tertutupnya hati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara sebab ditutupnya hati seorang hamba dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita dari kejadian seperti itu. Di antara sebab ditutupnya hati seorang hamba, yaitu meninggalkan sholat Jumat. Maka hati-hati dari meninggalkan sholat Jumat. Taraka thalatha juma'in, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat min ghairi udhrin, tanpa udzur, taba Allah ala qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya, dia itu ditutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia bisa jalan menuju kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, atau menuju kepada jalan yang sesat. Wa su'ila Ibnu Abbas radiyallahu anhuma an rajulin yaqumul layla wa yasuman nahara walakinahu la yahdur al jum'ata wal jama'ata. Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah anaknya dan Abbas ayahnya, ditanya oleh seseorang. Sayyidina Abdullah ditanya oleh seseorang, menanyakan tentang seseorang, an rajulin, orang tersebut, yaqumul layla, di setiap malam dia bangun melakukan sholat tahajud. Di setiap malam-malamnya dia melakukan sholat tahajud. Wa yasuman nahara, dan di setiap siang harinya dia melakukan puasa. Tentunya bangun malam tahajud itu hukumnya sunnah, dan puasa di siang hari selain Ramadan dan selain puasa membayar hutang, juga selain puasa nadar, juga puasa kafarah, hukum kafarah hukumnya sunnah. Laki-laki ini yang ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, dia setiap malam melakukan sholat sunnah tahajud dan setiap siang hari berpuasa sunnah, tidak pernah ketinggalan. Walakinnahu, tetapi dia, orang tersebut, la yahdurul jum'ah, dia tidak pernah mendatangi sholat jum'at. Dia meninggalkan sholat jum'at. Jadi dia sholat duhur sendiri di rumahnya. Wal jama'ah, dan dia juga tidak pernah melakukan sholat berjama'ah. Jadi mungkin orang ini menyendiri di suatu tempat, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah sholat Jumat, dia tinggalkan, tapi dia isi waktunya dengan ibadah. Malam harinya dia melakukan sholat tahajud, kemudian siang harinya dia
melakukan puasa. Tapi karena dia menyendiri, padahal dia masih ada di lokasi yang diwajibkan orang itu melakukan Jumat. Ada tempat untuk sholat Jumat, mendengar panggilan untuk sholat berjamaah dan mendengar panggilan untuk sholat Jumat. Tapi dia tidak menjawab panggilan tadi. Bagaimana kondisi orang tersebut? Orang ini menanyakan kondisi orang tersebut karena dia orang yang gemar beribadah. Bagaimana kondisinya? Ini ahli ibadah, setiap malam bangun tahajud, setiap siang dia puasa. Nah, ini bahayanya ahli ibadah tanpa ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, dia tidak mengerti prioritas mana yang harus didahulukan. Akibatnya, kadang-kadang ibadah yang banyak yang dia lakukan itu tidak menjadikan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan dia rajin beribadah tanpa ilmu, tapi karena ibadahnya tersebut, dia tidak mengetahui mana yang harus didahulukan, mana yang wajib, mana yang sunnah, bisa mengakibatkan dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti orang ini, ahli ibadah, dan berbahayanya lagi, kadang-kadang ahli ibadah tanpa ilmu ini bisa menyesatkan dirinya dan bisa menyesatkan orang lain yang bodoh juga. Karena orang lain yang bodoh melihat semangat ibadah dia, setiap hari puasa, setiap hari bangun tahajud, tertarik melihat ibadah orang tersebut, dia mengikuti orang tersebut, ahli ibadah tadi, dan ketika orang itu meninggalkan jamaah, juga meninggalkan sholat Jumat, orang yang bodoh mengikuti ibadahnya dan meninggalkan pula sholat Jumat dan sholat berjamaah karena ahli ibadah tapi tanpa ilmu pengetahuan. Ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita membaca buku ini. Ditanyakan kondisi orang tersebut kepada Abdullah ibn Abbas. Apa jawab Abdullah ibn Abbas? Faqala huwa finnar. Orang itu yang setiap hari bangun tahajud dan setiap hari berpuasa, dia ada di dalam api neraka, kata Abdullah ibn Abbas. Dan sebab dia meninggalkan, sibuk dengan yang sunnah, meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu meninggalkan sholat Jumat. Nah, kalau ini terjadi pada orang yang setiap hari puasa dan setiap hari bangun malam, bagaimana kondisinya dengan orang yang tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah bangun malam, dan dia malas melakukan sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat, lebih-lebih kondisi orang seperti ini. Walaysa yasa' mu'minan ayyatrukal jum'ah. Tidak ada kesempatan bagi seorang yang beriman untuk meninggalkan sholat Jumat. Tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk meninggalkan sholat Jumat. Sama seperti tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk meninggalkan sholat lima waktu. Sholat Jumat dengan sholat lima waktu itu sama. Tidak ada peluang bagi orang meninggalkan sholat Jumat, kecuali memang sholat Jumat itu ada syarat-syarat yang lebih daripada sholat lima waktu. Makanya kadang-kadang sholat Jumat itu tidak bisa didirikan. Umpamanya ada udzur yang bisa diterima. Makanya ini disebutkan tidak ada peluang bagi seseorang yang beriman untuk meninggalkan sholat Jumat min ghairi udhrin, tanpa udhur yang bisa diterima. Tanpa udhur yang bisa diterima secara syar'i. Wahuwa yasma' qawlallah ta'ala. Padahal dia, orang yang beriman itu, mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika kalian diseru untuk melakukan salat, min yaumil jumu'ati,
di hari Jumat diseru untuk melakukan sholat di hari Jumat. Fas'au, perintah Allah Subhanahu wa taala ini ya. Bergegaslah. Allah tidak memerintahkan kerjakanlah, tapi Allah memerintahkannya bergegaslah. Fas'au, bergegaslah. Perintah fas'au ini bergegaslah atau kerjakanlah. Fas'au itu adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah atau amalkanlah, kerjakanlah ila dzikrillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bergegaslah ke masjid menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah mengerjakan sholat Jumat itu sendiri. Wadharul bay'a, dan tinggalkanlah segala bentuk jual beli. Kalau mendengar panggilan sholat Jumat, bergegaslah kamu ke masjid. Wadharu al bay'a, tinggalkanlah segala bentuk jual beli. Ulama mengatakan, ketika panggilan azan, seruan untuk sholat Jumat itu dikumandangkan, maka jual beli menjadi haram hukumnya, walaupun itu jual beli yang dihalalkan. Menjadi haram hukumnya jika itu dilakukan oleh mereka yang terkena kewajiban Jumat. Nanti mungkin kita akan bahas siapa saja orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat ini. Karena ada di antara kalangan orang yang beriman yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Contohnya wanita. Wanita dia tidak terkena kewajiban melakukan sholat Jumat. Nah, siapa yang terkena kewajiban sholat Jumat, kemudian mendengar panggilan seruan untuk melakukan sholat Jumat dan dia masih jual beli, maka jual belinya adalah jual beli yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wadharu al-bay'a, tinggalkan jual beli, dzalikum khairun lakum, semua itu lebih baik bagi kalian, yaitu meninggalkan jual beli. Orang mengatakan, bagaimana orang meninggalkan jual beli kemudian melakukan sholat, apa kebaikannya? Kalau orang itu memiliki keinginan mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jual beli itu bisa jadi menjadi penghalang bagi dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita berjualan, menghalalkan atau bahkan memerintahkan kita untuk mencari nafkah, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada mencari nafkah tadi. Itu menunjukkan perintah ini di sholat Jumat, tapi pada hakikatnya mendengar atau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala itu harusnya diprioritaskan, sebab ada kata-kata dzalikum khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Apa yang lebih baik? Meninggalkan jual beli, menjawab seruan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam setiap waktu ketika kita sedang melakukan aktivitas jual beli, aktivitas duniawi, kemudian kita mendengar panggilan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih baik bagi kita adalah meninggalkan aktivitas itu sejenak, kemudian menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk sholat Jumat ini, meninggalkan aktivitas duniawi itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Dzalikum khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Kalau kita tahu apa yang sebenarnya kita dapatkan di masa yang akan datang di akhirat kelak, jika kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya,
Kalau kita tahu, maka kita akan memahami bahwa bergegas menjawab panggilan seruan untuk sholat itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya. Daripada dunia seisinya. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya, tapi banyak di antara kita tidak mengetahui itu, sehingga banyak orang di antara kita ketika mendengarkan panggilan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, kita menunda-nundanya bahkan untuk perkara yang sia-sia, untuk perkara yang tidak ada manfaatnya, atau yang lebih parah lagi, menunda seruan untuk menegakkan sholat, menunda-nundanya dengan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah dzalik, melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengetahui, maka kita akan memprioritaskan panggilan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya. Tapi pengetahuan itu tingkatannya bisa bermacam-macam. Allah mengatakan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin, ada pengetahuan yang sudah membaur, mendarah daging di dalam diri seseorang, keimanan yang meresap ke dalam diri seseorang sehingga menjadi keyakinan. Itu berbeda dengan orang yang sekedar mengetahui secara teori saja. In kuntum ta'lamun, thumma innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman. Kemudian kamu melihat beberapa kelompok orang yad'una al-islam wal iman. Mereka mengaku dirinya ini sebagai muslim dan sebagai mukmin. Wa yasma'una kalamallah wa kalam rasulih, dan telinganya mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakhallafuna 'anil jum'ah bighairi 'udhrin, tapi mereka meninggalkan salat Jumat bighairi 'udhrin, tanpa uzur. Sudah mereka meninggalkan begitu saja. Ya. Sholat Jumat itu hukumnya wajib. Dia mengaku beriman, mengaku Islam, tahu sholat Jumat itu hukumnya wajib, tahu dari mana? Dari firman Allah, dari sabda Rasulnya. Tapi dia tetap meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Au bi'udhrin, atau mereka meninggalkannya dengan uzur fasidin, tapi uzur yang rusak, uzur yang fasid, uzur yang bisa diterima. Waqad aslafna anna al-udhra al-murakhis fi tarki al-jama'ah huwa alladhi la yumkinu al-hudur ma'ahu wa in amkan fa bi mashaqqatin shadidatin la yasul ihtimalha. Kita telah membahasnya di pertemuan yang lalu tentang uzur yang dibolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah yang dibahas di pertemuan yang lalu. Kita sudah membahasnya. Apa itu uzur yang diterima bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah? Yaitu mereka yang pada kondisi yang menjadikan dia tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Ini sudah dipelajari di pertemuan yang lalu. Contohnya orang yang selalu dalam kondisi najis, mengeluarkan najis terus menerus. Dia tidak mungkin bisa hadir di dalam masjid, sehingga menjadikan dia tidak bisa hadir di dalam masjid. Contohnya ini ya, orang yang buang-buang air terus atau mengeluarkan darah terus tidak bisa diberhentikan, sehingga dia tidak mungkin masuk ke dalam
masjid menghadiri sholat berjamaah. Nah, maka diterima udzurnya. Juga kalau dia tidak menghadiri sholat Jumat karena seperti ini, dalam kondisi seperti ini juga diterima udzurnya. Atau wa in amkan bimasyaggah syadidah la yashul ihtimaluha. Atau dia kemungkinan masih bisa hadir sholat Jumat, tapi dengan melaksanakannya dengan masyaggah, dengan berat sekali, susah payah, karena dia memiliki penyakit yang menjadikan dia itu akan menjadikan dia melaksanakan sholat Jumat tadi dengan susah payah. Penyakit yang menjadi apapun penyakit itu, umpamanya orang yang sakit paru-parunya, atau orang yang jantungnya sakit, atau orang yang terkena ginjalnya, na'udzubillah dzalik, atau seperti kasus yang sekarang ini sedang melanda banyak negara, semoga Allah mengangkat wabah bencana yang terjadi di berbagai negara, khususnya di negara kita Indonesia, wabah corona ini menjadikan orang jika hadir bisa menimbulkan penyakit bagi dirinya, atau jika hadir melakukan sholat Jumat mungkin dirinya tidak terkena sakit, tapi dia bisa menularkan penyakit untuk kepada orang lain, dan ini penyakit yang mematikan, membahayakan umpamanya. Nah, ini bisa menjadi uzur bagi dirinya untuk meninggalkan sholat berjamaah atau meninggalkan sholat Jumat, dan uzur itu pun yang menyimpulkan bukan person, tetapi yang menyimpulkan adalah orang yang memahami. Kalau di dalam fikih, yang menyimpulkan udur itu, udur penyakit, sehingga ditetapkan ini tidak boleh hadir jamaah, tidak boleh hadir Jumat, yang menyimpulkan adalah seorang dokter muslim. Mengapa harus muslim? Harus muslim karena dan bisa dipercaya, yaitu melaksanakan ibadah, maka dia pasti akan mengambil berat hukum-hukum syariat. Jadi dia tidak akan mudah mengizinkan begitu saja. Berarti kalau dia mengatakan ini udzur, adalah udzur yang benar-benar bisa diterima. Kalau dia hadir, maka akan menimbulkan penyakit. Yang menimbulkan dokter muslim dan bisa dipercaya. Atau yang kedua, dari pengalaman pribadi, dia pernah merasakan sakit seperti itu, dan kalau dia hadir akan menimbulkan penyakit tadi. Atau yang ketiga, dari pengalaman sahabat yang bisa dipercaya. Dan penyakit yang diterima secara syar'i itu, yang jika dia hadir bisa menimbulkan kematian. Dia tetap memaksa diri bisa memperparah penyakitnya, atau jika dia memaksa diri bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang baru, atau jika dia memaksa diri bisa memperlambat proses penyembuhannya, atau jika dia menghadiri bisa mengakibatkan orang lain terkena penyakit. Nah, ini disimpulkan oleh dokter, atau pengalaman pribadi, atau pengalaman teman yang bisa dipercaya. Nah, kalau ada udzur seperti itu, maka diperbolehkan dia untuk meninggalkan. La yashul ihtimaluha wa yakad yata'adzar fil 'adah. Dan pada umumnya orang pasti akan menjadikan itu sebuah udzur. Wa hadza fil jum'ah aula wa aula, dan di dalam sholat Jumat itu lebih dipastikan lagi, lebih kalau sholat Jumat saja jangan sampai kita meninggalkan kecuali ada udzur yang bisa diterima, apalagi di sholat Jumat. Fala yatakhallaf anha li ghairi udhrin sahih, tidaklah seseorang
meninggalkan, tidak ada orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur yang bisa diterima, illa munafiqun murtabun, kecuali dia itu seorang munafik murtabun yang memiliki keraguan di dalam dadanya terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad akhtha'al haqq was-shawab, dia telah memilih jalan yang salah dari yang hak dan dari kebenaran. Dia telah keluar dari hak dan dari kebenaran. Mereka yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, akhta, dia telah berbuat salah dari memilih jalan yang salah, meninggalkan jalan yang hak dan jalan yang benar. Wa kharajat min qalbihi anwarut ta'zim lillahil 'azim, dan telah tercabut keluar dari dalam hatinya cahaya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Keluar, tercabut dari dalam dirinya. Mereka yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur yang bisa diterima, tercabut dari dalam dirinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak takut lagi kepada Allah. Meremehkan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan akhirat, meremehkan agama ini, tercabut dari dalam hatinya rasa pengagungan terhadap Allah yang Maha Agung. Mereka telah berspekulasi dengan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sholat Jumat. Mewajibkan sholat Jumat. Wali hukuki rububiyatihi allati la izza lil abdi, dan mereka telah keluar di dalam hati mereka pula cahaya pengagungan terhadap hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, allati la izza lil abdi, yang tidak ada kebesaran di dalam diri seorang hamba di hadapan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wala syaraf lahu, wala sa'adah, wala falah di dunia wal akhirah illa fil qiyam biha, tidak ada la izza lil abdi, tidak ada kebesaran bagi seorang hamba, wala syaraf, tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba, wala sa'adah, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, wala falaha, dan tidak ada kemenangan, keberuntungan bagi seorang hamba, fid dunya, di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat nanti, illa fil qiyam biha, kecuali bagi mereka yang mendirikan sholat Jumat. Mereka yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, tidak ada kebesaran di dalam dirinya, tidak ada kemuliaan di dalam dirinya, tidak ada kemenangan, keberuntungan bagi dirinya di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau kita mau mencapai kebesaran, kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, maka dirikanlah sholat Jumat. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengagungkan Allah? Dengan mendirikan perintahnya. Dan di antara perintah-perintahnya adalah mendirikan sholat Jumat. Illa fil qiyam biha, kecuali kamu mendirikan pengagungan terhadap Allah, mendirikan sholat Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mulazamah laha wal mudawamah alaiha, dan kamu terus-menerus memperhatikan itu dan continue melaksanakan sholat Jumat tadi, bukan hari ini, Jumat ini kamu sholat Jumat, kemudian 4 kali Jumat, 4 kali di depannya kamu tidak sholat Jumat, kemudian minggu depannya lagi kamu sholat Jumat. Tidak, tidak seperti itu. Tapi mudawamah, terus-menerus kamu melakukan sholat Jumat sepanjang kamu terkena kewajiban sholat Jumat.
Bal, bahkan la najata wala salamata lahu min azabillah. Tidak ada keselamatan, tidak ada pertolongan bagi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa sukhtihi dan murka Allah Subhanahu wa taala, illa fil qiyam biha, kecuali bagi mereka yang hak-hak Allah dengan mendirikan salat Jumat, wal muhafadzata 'alaiha, dan menjaga salat Jumat tadi. Mereka yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, tidak ada pertolongan, tidak ada keselamatan bagi dirinya dari azab Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka perhatikan salat Jumat ini, khususnya di masa, di zaman akhir ini, banyak orang yang malas mengerjakan sholat Jumat, dan banyak pula orang yang spekulasi, membuat-buat alasan untuk meninggalkan sholat Jumat, padahal ini adalah fardu ain, wajib, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meremehkannya berarti meremehkan yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan itu, yang diperintahkan untuk menyampaikan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanzur, maka lihatlah, kaifa yazhad hadzal 'abdu su', bagaimana hamba yang berperilaku buruk ini, yazhad fi sa'adati nafsihi wa falahiha. Bagaimana hamba yang buruk, yaitu yang meninggalkan sholat Jumat ini, menjadi zuhud terhadap kebahagiaan dan keberuntungan untuk dirinya. Zuhud itu bukan terhadap akhirat, tapi kita diperintahkan berzuhud meninggalkan dunia, kecintaan terhadap dunia, tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Itu namanya zuhud yang diperintahkan. Jangan menjadikan diri kita memiliki ambisi terhadap dunia ini, tapi kita diperintahkan memiliki ambisi, kita bersemangat mengejar kebahagiaan dan keberuntungan kita di akhirat kelak. Orang yang, hamba yang buruk, berperilaku buruk, yaitu yang disebut di sini adalah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, kata beliau, lihatlah, hamba yang buruk ini berzuhud dari hal-hal yang bisa menjadikan dia ini bahagia dan beruntung nanti di akhirat. Thumma la yubali bi khusraniha wa halakiha, dan dia tidak mempedulikan kerugian dan kebinasaan dia di akhirat nanti, hatta yatruka hukukallah, hingga dia berani meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa ma aujabahu alaihi min faraidihi, dan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dari ibadah-ibadah fardu, termasuk salat Jumat ini. Bayangkan, ada seseorang yang dia ini sudah condong hatinya terhadap dunia ini, yang ada di otaknya yang dicari hanya dunia dan keberhasilan mengumpulkan materi dunia ini, dan tercabut dari dalam dirinya keimanan terhadap akhirat, keimanan terhadap Allah, tipis imannya terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia meninggalkan sholat Jumat itu tidak merasakan kerugian, bahkan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, ketinggalan ibadah, ketinggalan istighfar, ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan membaca Al-Quran, ketinggalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggalan sedekah, ketinggalan akhlak yang baik, ketinggalan sifat-sifat yang baik. Di dalam hatinya sama sekali tidak merasakan kerugian.
tapi dia ketinggalan hal-hal duniawi, umpamanya ketinggalan keuntungan duniawi, ketinggalan acara-acara duniawi, ketinggalan event-event duniawi, dia pasti akan merasakan penyesalan, merasakan kerugian yang benar dari lubuk hatinya, karena memang hamba ini adalah hamba yang buruk, condong kepada dunia, lalai dari akhirat, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meremehkan hak-hak Allah, meremehkan perintah-perintah Allah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah wa na'udhu bihi min darkis syaga' wa su'il qada'. Kami memohon kepada Allah al-afiyah wa salamah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu bihi, dan berlindung kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari darkis syaga', dari sifat-sifat celaka, wasu'il ghadha', dan ketetapan-ketetapan yang buruk. Thumma i'lam, kemudian ketahuilah, annal hudura ilal jum'ah ma'al udhri sahih, sesungguhnya jika seseorang hadir melaksanakan sholat Jum'at, padahal seharusnya dia memiliki udhur yang benar untuk tidak melakukan sholat Jum'at. Ada orang, dia kalau tidak mengerjakan sholat Jum'at, udhurnya diterima. Tapi dia memilih untuk memaksa dirinya untuk tetap hadir sholat Jum'at. Kata beliau, annal hudur ilal jum'ah ma'al udhri sahih alladhi yumkinul hudur ma'ahu, sesungguhnya orang yang tetap hadir melakukan sholat Jum'at padahal dia memiliki udhur yang benar, alladhi yumkinul hudur ma'ahu, yang udhur itu tetap memungkinkan dia hadir di dalam sholat Jum'at itu, maka itu afdal, itu lebih utama. Coba kita bayangkan, orang yang hadir, orang yang punya udhur yang bisa diterima oleh syariat untuk meninggalkan sholat Jum'at, tapi dia memaksa dirinya untuk sholat Jum'at, itu ketika dia memaksa dirinya untuk sholat Jum'at, itu masih lebih utama daripada dia mendahulukan udhurnya meninggalkan sholat Jum'at. Mengapa afdal? Mengapa lebih utama? Ya dulu min sahibihi, karena ketika dia memaksa dirinya tetap sholat Jum'at, itu menunjukkan orang tersebut ala kamalit ta'zim lillah walihugugihi. Orang tersebut memiliki pengagungan yang sempurna di dalam hatinya kepada Allah dan kepada hak-hak Allah, sehingga dia punya udhur pun dia tetap mengalahkan udhurnya dan mendahulukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan ala tamamir raghbah fi ma indallah min thawabihi, menunjukkan pula kesempurnaan keinginan, motivasi dirinya untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala serta pahalanya. Umpamanya orang yang gila dunia, ketika dia dalam kondisi sakit pun, kalau ada keuntungan yang bisa dia raup, dia dalam kondisi sakit parah pun dia bisa tetap menyempatkan dirinya untuk pergi meraup keuntungan dunia itu. Itu menunjukkan kesempurnaan motivasinya untuk meraup keuntungan dunia. Dan orang yang dalam kondisi udzur tetap memaksa dirinya untuk menghadiri acara-acara ukhrawi seperti sholat Jumat ini menunjukkan kesempurnaan motivasi di dalam dirinya ini untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syiddatir rahbah min sukhtihi wa 'iqabihi, dan menunjukkan rasa takutnya yang besar terhadap murka dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang takut kehilangan keuntungan duniawi, ketika dia dalam kondisi sakit seperti apapun, kalau dia memang hatinya kuat cintanya terhadap dunia, maka dia akan takut meninggalkan kerjaannya atau meninggalkan kesempatan
yang bisa menjadikan perusahaannya bangkrut. Dia akan merasa takut luar biasa. Dalam kondisi sakit seperti apapun, dia akan menyempatkan dirinya untuk mendatangi atau melihat peluang yang bisa menyelamatkan perusahaannya dari pailit. Nah, begitu pula orang yang di dalam hatinya takut mengalami kebangkrutan dan pailit nanti di akhirat, dia akan merasa takut sekali di dalam hatinya untuk ketinggalan hal-hal yang bisa menjadikan dia binasa nanti di akhirat. Nah, seperti ini penjelasan Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad mengenai kewajiban sholat Jumat dan perhatian seseorang terhadap perintah-perintah wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktunya sudah habis, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita motivasi untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan di dalam hati kita pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencabut dari dalam hati kita sampai ke akar-akarnya rasa cinta kepada dunia, rasa cinta kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Syaban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Begitu pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah dari negeri kita yang kita cintai ini, dan dari semua negeri wabah corona ini, menjadikan kita semua selamat dari wabah corona lahir dan selamat dari wabah batiniah, dan menjadikan kehidupan ini kembali normal, menjadikan wabah ini menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, untuk lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki perilaku yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuka kesadaran kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.